Di video kali ini saya akan mereview beberapa parfum bestseller dari Nyonya Wangi. Di sini sudah ada 3 varian parfum bestseller dari Nyonya Wangi. Selanjutnya biar rekan saya yang akan menjelaskan bagaimana wangi dari setiap varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kalian penasaran nggak sih laundry kami itu pakai parfum apa? Nah, di sini ada 3 varian bestseller parfum laundry yang kami gunakan. Nah, yang kita tahu di sini ada yang pertama Impera. Dia wanginya wangi seger ya guys. Buat kalian yang suka seger, bisa pakai Imera. Yang kedua ada Sakura. Sakura enak. Wanginya segar manis. Buat kalian yang suka manis, suka seger juga, bisa pakai Sakura. Yang terakhir ada Pilksmi. Nah, Philips ini dia wanginya segar netral. Dia nggak strong-strong amat loh. Buat kalian yang nggak suka wangi terlalu strong, bisa pakai Philips. Nah, ini tadi kan udah disemprot sama parfum laundry nih. Nah, kita biarin dulu sekitaran beberapa jam kemudian nanti biar kita tahu wanginya itu sampai berapa jam nanti. Kita cek wanginya itu masih ada atau udah hilang. Terus, mari kita tunggu. Ini kita udah diamin selama 24 jam. Nah, mari kita lihat betapa ketahanan wanginya. Dan kita akan coba ketahanan wanginya itu sampai mana sih dari 3 parfum laundry yang bestseller dari kami. Yang pertama ada Impera, yang kedua ada Sakura, dan yang terakhir ada Philips. Dari 3 parfum laundry ini, saya dapat putuskan kasih peringkat ya guys. Oke, kita kasih peringkat dari yang Impera. Impera ini masuk ke peringkat 3. Karena apa? Dia segar. Jadi awalnya dia segar, selama kelamaan wanginya tetap segar. Terus yang kedua ada Sakura. Kita kasih peringkat yang kedua karena apa? Karena yang Sakura ini dari yang awalnya segar, itu lama-kelamaan dia manis. Terus yang terakhir ada Philips. Philips kita kasih peringkat pertama, karena apa? Dia yang awal mulainya itu manis kalem, wanginya tetap manis kalem, ada seger-segernya gitu. Pokoknya enak deh. Ikut aku menanyakan pendapat dari beberapa orang yuk. Wah, kebetulan ada customer nih. Yuk kita tanyain. Halo kak. Iya, halo kak. Permisi, boleh minta tolong nggak kak? Ngasih pendapat mengenai 3 jas ini yang udah aku sempat pakai parfum laundry. Udah aku diamin juga selama 24 jam. Yang pertama ada Impera. Yang kedua ada Sakura. Dan jas yang terakhir ada Philips. Nah, coba deh kak. Menurut kakak, wanginya yang mana nih? Tadi yang pertama ada Impera, yang kedua ada Sakura, dan yang ketiga ada Philips. Aku lebih suka ya Philips ya. Karena apa?
Soalnya dia kan lembut kan, lebih seger juga. Kalau yang dia kan agak strong gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Iya. Halo Kak, permisi. Boleh minta tolong nggak ngasih pendapat mengenai 3 jas ini? Boleh? 3 jas ini udah saya sempat pakai platform laundry terbestseller dari kami. Nah, yang pertama ada Impera, yang kedua ada Sakura, dan yang ketiga ada Yul. Siapa sih? Kalau jujur sih aku lebih suka yang ini ya. Ini apa ya? Varian apa ya? Jas yang pertama ini varian Impera Kak. Iya. Menurut aku suka ini ya, soalnya kayak wanginya tuh seger terus cocok aja di aku gitu loh. Oke. Kok bisa ya tahan lama? Iya, karena parfum laundry di sini kualitasnya terjamin loh Kak. Oh gitu. Iya. Ini udah disemprot berapa jam? Ini tadi udah didiamin selama 24 jam. Kan banyak ya. Iya. Bisa kualitasnya seperti itu. Nah, karena kita pakai bahan-bahan yang premium, jadi parfum laundry dari kami itu ya kualitasnya emang bagus dan lama juga Kak. Gitu. Kayak kualitas premium ya Kak ya. Iya. Nah, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Iya, nah, sekian dari review saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.